Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, baliho foto Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo dengan Prabowo Subianto terpasang di sejumlah titik yang ada di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. DPC Partai Gerindra Pati meluruskan pemasangan baliho tersebut merupakan inisiatif dari para relawan yang sudah sepantasnya untuk memenangkan Prabowo Subianto di wilayah Kabupaten Pati. Seperti terlihat di Jalan Pantura Juwana Pati, Jawa Tengah, baliho bergambar Jokowi dengan Prabowo berada di atas, kemudian terpampang gambar salah satu anggota DPRD Pati. Ketua DPC Gerindra Pati yakni Hardi mengatakan, memang di Pati banyak baliho dan spanduk dengan foto Prabowo dan juga Presiden Jokowi serta bakal calon legislatif. Pemasangan tersebut karena hubungan Prabowo dan Jokowi baik-baik saja. Selain itu, banyak relawan yang memasang spanduk serta baliho Prabowo dan Jokowi atas inisiatif mereka sendiri tanpa ada perintah dari manapun. Memang di Pati itu memang banyak baliho dan spanduk, yang mana baliho dan spanduk itu adalah dengan Pak Prabowo, dengan Pak Presiden Jokowi dan bacalek. Nah, dengan pemasangan itu adalah karena Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini adalah baik-baik aja, maka dicantumlah foto Pak Jokowi sehingga nanti biar masyarakat itu tahu bahwasanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu rukun-rukun aja. Dari pantauan di lapangan, saat ini memang sejumlah baliho berukuran besar bergambar Prabowo dan Jokowi serta gambar bacalek Gerindra terpasang di sejumlah titik yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Sarman Wibowo, Semarang TV.